Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Selamat datang di Sentra Main Peran. Hari ini mau diajak Ustazah Diva dengan tema transportasi. Sebelum itu diajak Ustazah Diva tepuk dulu ya. Tepuk mobil, belok kanan, belok kiri, jalan lurus. Di bel klaksonnya, din 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 din. Ustazah, apa itu transportasi Ustazah? Iya Arif, transportasi itu adalah kendaraan atau alat yang bisa membawa kita menuju ke tempat tujuan. Oh itu ya Ustazah, ya aku tahu aku. Seperti mobil, pesawat terbang. Iya betul Hasna. Aku juga tahu Ustazah. Seperti becak, seperti truk, bis. Iya betul Arif. Seperti itu namanya transportasi. Anak-anak di rumah pernah naik transportasi, naik mobil, kapal, sepeda motor yang bisa membawa kita ke tempat tujuan. Iya loh Ustazah ya, misalnya kita mau pergi berangkat sekolah ke rumah nenek. Iya betul, itu kita naik transportasi, alatnya namanya bisa mobil, bisa sepeda. Alhamdulillah, anak-anak di rumah sudah mengerti tentang transportasi. Nah, karena kita tema transportasi, diajak Ustazah Diva main peran berpura-pura menjadi penumpang atau menjadi pak supir. Mengerti ya? Bisa ya? Gampang. Teman-teman di rumah boleh pakai kursi, boleh pakai mobil yang punya main mobil-mobilan. Nanti uangnya boleh pakai kertas. Bisa bermain dengan ayah, adik, dan bunda di rumah. Kita mulai ya, Ustazah beri contoh ya bermainnya. Bu, pesanan mobilnya sudah datang. Silakan. Oh iya Pak, terima kasih ya. Silakan naik Bu. Iya. Ibu mau diantar kemana? Ke Surabaya ya Pak. Iya. Silakan kita baca doa dulu ya Bu. Doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita berhenti dulu Bu, ada lampu merah. Iya Pak. Alhamdulillah lampu merah sudah nyala jadi lampu hijau.
Alhamdulillah sudah sampai, Bu. Silakan turun. Iya, Pak. Terima kasih. Berapa, Pak, bayarnya? 20.000. Oh iya, ini ya, Pak. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mendengarkan videonya Ustazah tadi. Mudah ya, kita berpura-pura menjadi sopir dan penumpang. Terima kasih. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.